gue bete deh nih. Lu jangan sosok bete ya, Shay. Lu jengkol aja sampai disemur-semur, Shay. Dengerin, sumpah. Gua sampai hari ini, mohon maaf, 37 tahun hidup gak pernah tahu namanya jengkol. Dosa lu. Iya lu ya. Biar jeding lu kalau bohong. Iya lu. Sorry, gue gak tahu jengkol. Mungkin jengkol tahu, gue kan famous. Oke, sekarang kita akan bermain. Oh, tuh kan, lu udah makan kan? Lebih baik sekarang kita bikin games makan. Oke. Kenta, Kenta sama Genki, Randy, Sekurono, Igun sama Wendy. Ya. Jadi, gamesnya ini adalah banyak-banyakan menghabiskan marshmallow sebanyak-banyaknya. Dan siapa yang cepat habis, berarti dia pemenangnya. Hadiahnya 1 juta rupiah. Masukin dalam mulut. Masuk ke dalam mulut. Jangan dimakan, masukin dalam mulut. Oh, banyak-banyakan aja. Oke. Okay. Sabi bannya. Saya wasitnya ya. Iya. Saya wasitnya. Enggak ada wasitnya, Bapak main ada. Juga. Oh, pelitnya lupa. Oh iya. Oke, okay, Pak, siap ya. Oke, okay, Pak Turono, kita main ya berdua. Berarti mulut lo gue yang masukin. Apaan lo? Masukin sendiri. Tapi tunggu dulu, Ama. Kenta ada sesuatu mengagaknya udah begitu. Enggak ada. Dia biasa kan. Bau. Gak ada kan? Oke, kita hitung sama-sama. 3, 2, 1. Go! Jangan dimakan. Karena Igun tidak mau menerima penghargaan.
jabatan ini digantikan oleh Kenta. Aku kalah. Dia nggak siap. Tuh. Akibat keluar malam jadinya begitu. Ya, jadinya begitu. Ya, kurang ya dia memang. Dah. Oke. Okay. Wendy dan Kenta. 3, 2, 1. Ini adalah jus. Mau tahu nggak jus pere? Nih pere, jus pere. Pere. Tepuk tangan dulu buat mereka, Wen. Angkat. Hei, yang kesandung dong. Oke, silakan duduk, silakan duduk. Wendy, eto-eto, minum lu. Minum. Alah. Minum, minum. Gue lihat dia lidahnya hijau. Minimal gue minum, lu kagak minum. Enggak, Eka muntar sih. Enggak, lu. Sumpah Eka enam. Tapi kasih tepuk tangan dulu dong buat mereka. Tapi, Oma, kalau kita lihat sebenarnya kayak jus pare itu kan sebenarnya sehat ya. Iya. Tapi emang pahiti lo. Iya. Gimana lu nyang sini lo? Emang pahit. Tapi jujur ya, kalau mungkin ini kan teman-teman kan juga pada suka makan. Ya. Ada enggak sih lu pernah sampai keracunan makanan gitu? Keracunan makanan? Iya. Apa ya? Durian. 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 Makan durian kamu durian kebanyakan keracunan. Itu pakai salmon tadi ya? Iya. Dia pakai salmon makanya kulitnya, dengan kulitnya dong. Iya. Ya lu durian pakai durian pakai sambal. Iya. Cuma aku bilang, itu paling enak gitu. Jadi aku coba. Gini. Oh gitu? Gini. Oh. Mau muntah. Mau apaan sih dia, Oma? Mau muntah. Mau muntah. Mau muntah. Tapi makanan-makanan yang kalau dicampur aduk tuh bisa berefek negatif juga gitu. Makanya observasi dulu gak sih atau lah? Udah cuek aja. Maksudnya kamu ngecek dulu gak? Ngecek dulu gak kalau makanan ini sebenarnya gak boleh gitu? Gak boleh. Iya. Enggak, nanya. Kita nanya. Iya. Ngerti gak sih ini orang? Kasih. Durian dan Udah, 130 ribu. Padahal Bapak tuh tinggal di Lampung ya? Lampung. Wah, wow. Masih bertugas di Lampung apa memang tinggal orang asli Lampung? Saya memang dari lahir di Lampung. Oh, di Lampung. Empat bulan. Ini bisa dilaporin nggak sih Pak? Bisa. Berbuatan tidak menyenangkan. Gue laporin ya. Kayak gitu ya. Dengan kasus. Tapi kalau laporan gitu nggak disuruh pipis kan Oma? Enggak.
Terima kasih Randy. Sama-sama. Terima kasih Mas Kenta. Iya, Mas Kenta. Terima kasih. Oke, jangan lupa besok untuk nonton Brownies Jalan-Jalan jam 1 siang ya. Sampai ketemu. Bye.